السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan rahmat, maufiroh dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para pengikut beliau termasuk kita yang hadir sore hari ini sampai pengikut beliau pada hari kiamat kelak. Semoga kita dimasukkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda biasanya kalau dalam hadis Nabi disebut syabab atau syabun kalau di dalam Al-Quranul Karim, biasanya disebut dengan fatah atau fit ya. Pemuda ini, kalau menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzia, pemuda itu umurnya antara balik, yaitu kalau wanita sudah menstruasi dan laki-laki sudah mimpi indah itu usia balik sampai usia 40 tahun itu disebut pemuda kalau sebelum balik itu anak-anak kalau umur 40 sampai 60 itu disebut dengan dewasa kalau 60 ke atas itu disebut dengan syekh orang tua tapi ukuran ini berbeda menurut WHO kalau WHO itu umur 0 sampai 17 itu anak-anak. Ya. 18 sampai 65 itu pemuda. Nah, kalau definisi ini saya termasuk pemuda, ya kan? Karena 18 sampai 65. Nanti 65 atau 66 sampai 79 itu masuk usia setengah baya, usia 80-99 baru orang tua, usia 100 ke atas orang tua berumur panjang. Itu menurut ukuran PBB. Kalau Indonesia, saya kira ukuran pemuda ditentukan oleh usia menteri pemuda dan olahraga. Kalau sekarang usia Menteri Pemuda dan Olahraga itu 57 tahun. Nah berarti usia 17 sampai 57 tahun masih dianggap pemuda karena Menteri Pemuda dan Olahraga ya kan. Rasulullah SAW itu banyak menyebut nama-nama pemuda ya di dalam hadis-hadis beliau. Misalkan tujuh kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuh kelompok itu, satu kelompok yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang hidupnya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. atau pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW misalkan bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad Ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobawatun Ya, yaitu Rob kamu, Tuhan kamu itu kagum min bin terhadap pemuda yang laisat lahu sobawatun yang pada dirinya itu tidak ada atau tidak memiliki sopwah. Yang dimaksud dengan sopwah itu adalah kecenderungan atau kecondongan pada sikap yang menyimpang, yaitu sopwah. Jadi Allah saja kagum dengan pemuda yang di dalam dirinya itu tidak ada kecenderungan penyimpangan. Ya, karena namanya usia muda ini usia yang optimal untuk melakukan segala sesuatu pemuda ini kan kanak-kanak sudah lewat kemudian tua belum nah ini masa usia yang pada puncak-puncaknya demikian pula ketika di dalam pertempuran Ibnu Mas'ud itu menceritakan bahwa kunna naghzu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya dahulu kami berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanahnu syababun saat itu kami masih berusia muda nah jadi uniknya generasi yang dicetak di zaman Nabi itu adalah generasi yang mereka itu berambisi untuk mati syahid ya mereka berlomba-lomba untuk ikut perang Ya, Abdullah bin Umar itu ketika ikut perang masih usia 13 tahun. Ketika disuruh baris pasukan dia jinjit. Ya, maka Rasulullah SAW lihat ada anak-anak ikut. disuruh pulang, nangis dia. Baru perang Khandaq atau perang Ahzab barulah dia diizinkan untuk ikut berangkat berperang. Jadi nangisnya pemuda di zaman Rasul itu kalau nggak ikut perang, Ya mereka nangis. Ya kalau zaman sekarang nggak dibeliin sepeda motor, jadi nangis dia. Ya. Nah para pemuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi itu rata-rata adalah para pemuda. Ya. Yang paling muda itu adalah Sayyidina Ali dan Zubair ibnul Awam. Itu mudah. Beberapa riwayat menyebutkan mereka itu masuk Islam di usia delapan tahun, ya. dua orang, yaitu Saidina Ali dan Zubair Ibnul Awam. Ya. Saidina Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam. Memang, Saidina Ali adalah keponakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bukan keponakan ya sepupu karena dia adalah anaknya Pak D-nya, anaknya Abu Talib, ya Ali bin Abi Talib itu adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya setelah Khadijah itu masuk Islam yang ditawari berikutnya adalah e, Sayyidina Ali jadi masih kecil dia 8 tahun itu kelas 2 SD ya, ketika ditanya oleh saat itu Rasulullah SAW sama Khadijah sedang sholat maka Ali bertanya ada apa, melakukan apa maka dijawab ini adalah sholat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul mengajak Ali untuk ikut masuk ke dalam ajaran Islam. Setina Ali saat itu menjawab, biasanya di keluarga kami kalau mengambil keputusan penting seperti ini kita musyawarahkan sama ayah, sama Abu Talib. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan Ali untuk bermusyawarah dengan Abu Talib. Beberapa waktu kemudian bertemulah ya. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali lagi nah ketika bertemu dengan Ali lagi ditanya gimana sudah tanya belum kepada ayahmu ya pada Abu Talib maka Ali mengatakan saya masuk Islam aja ya nggak usah bertanya kepada ayah ditanya oleh Rasulullah SAW kenapa kamu nggak jadi bertanya sama ayahmu maka Ali menjawab karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aku juga tidak meminta pertimbangan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi anak kecil itu kalau mengambil keputusan heroik ya. ada juga sahabat yang masuk Islam masih muda yaitu Utsman bin Affan termasuk 10 orang yang asabi kunal awalun pertama masuk Islam yaitu sahabat Utsman bin Affan masuk Islamnya tertulis ada kisah asmara yaitu patah hati jadi Utsman itu mencintai Rukoyah Rukoyah itu adalah putrinya Rasulullah SAW Nah ternyata Utsman itu kalah cepat. Rukoyah itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW nikah dengan anaknya Pak D -nya. jadi nikah dengan sepupunya yaitu Utbah bin Abi Lahab dan itu sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi ya Rukoyah dinikahkan nah itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan itu patah hati. Ya. Nah, ketika dia lagi sedih itu bibiknya ya, Suda bin Qurais binti Qurais. Nah, itu dia mendekati Utsman dan bertanya, maka Utsman menyampaikan ya kesedihannya karena orang yang dicintainya sudah dinikahi orang lain. Yaitu Ruqayyah binti Muhammad maka bibinya menghibur dan gak usah dipikirkan rukoya, sekarang kamu konsentrasi sama ayahnya. Kenapa? Karena Muhammad itu diutus sekarang itu menjadi nabi. Maka coba kamu tanya kepada Abu Bakar. Nah maka Utsman bin Affan kemudian nanya kepada Abu Bakar as-Siddiq. Dan Abu Bakar as-Siddiq membenarkan. Ya, membenarkan bahwa Muhammad menjadi nabi. Maka Usman kemudian bergabung. Nah, ketika Muhammad itu menjadi Nabi, maka Abu Lahab itu marah. Dua anaknya laki-laki yang menikah dengan putrinya Rasulullah SAW, yaitu Rukoyah dan Umukulsum. Rukoyah dan Umukulsum itu dinikahkan dua-duanya dengan anaknya Abu Lahab. Ya, maka Abu Lahab merintahkan cerai keduanya. Ya, maka dicerai. Rukoyah dicerai oleh Utbah, demikian pula Umu Kulsum, ya. Maka, setelah itu, Rukoyah dinikahi oleh Osman bin Affan. Ya. Jadi, keturutan juga, ya kan. bahkan Osman itu mendapatkan gelar, yaitu Zun Nurain, ya Jadi pemilik dua cahaya. Kenapa dia mendapatkan gelar Zun nurain pemilik dua cahaya? Karena Umar ini, ya, Usman ini, setelah menikah dengan Rukoya, Rukoya wafat. Nah, setelah Rukoya wafat, maka Usman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, adiknya Rukoya. Ya, dua ini adalah dua putrinya, Rasulullah SAW karena Utsman itu menikahi dua putrinya Rasulullah, maka gelarnya Zun Nurain yang memiliki dua cahaya. Bahkan ketika Umul Kulsum itu wafat, Rasulullah SAW mengatakan seandainya aku masih memiliki anak putri, maka pasti aku nikahkan sama engkau. Nah, jadi Utsman itu adalah sahabat yang menantu yang terbaik ya, menantu teladan itu Utsman bin Affan. Nah, jadi sahabat-sahabat itu masuk Islam di usianya yang masih sangat muda. Sepuluh sahabat yang menjadi ashabi kunal awalun, sepuluh sahabat masuk Islam pertama itu usianya muda. Ali dan Ab Zubair ibnul Awam itu delapan tahun. Ya. Tolhah bin Ubaidillah itu sebelas tahun. Ya. Arkom bin Abil Arkom 12 tahun ya. Nah jadi ini usia-usia yang masih sangat muda ya. Mus'ab bin Umair 24 tahun ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf itu 30 tahun ya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling tua ya, yaitu 37 tahun Hamzah itu lebih tua lagi karena Rasulullah SAW menjadi nabi itu usianya 40 tahun Hamzah itu pakliknya Rasulullah ya, yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW jadi umurnya 42 tahun usianya Hamzah sedangkan Hamzah itu masuk Islam karena dia adalah lelaki Quraisy yang sportif jadi tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ya. Selain itu karena kedekatan emosional. Ketika Abdullah dan Aminah itu menikah ya. Itu Abdul Muthalib juga nikah lagi. Jadi anaknya nikah Abdullah bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib nikah dengan Aminah. Itu Abdul Muthalib juga nikah ya. Nikah lagi. Dari pernikahan ini Abdul Muthalib punya anak namanya Hamzah. Sedangkan Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ya, jadi ini ikatannya sangat dekat. Ya. Ikatannya sangat dekat. Kemudian mereka itu jadi, kalau Rasulullah SAW itu dengan Hamzah itu dari jalur Bapak, itu dia Pak Lik. ya, Paman. Kalau dari jalur Ibu, maka dia adalah saudara sepupu. Ya, dari jalur Bapak itu panggilnya Pak Lik. kalau dari jalur Ibu manggilnya Mas. Ya. Hamzah lahir, Hamzah disusui oleh. Aswaibah, yaitu budaknya Abu Lahab, budak putrinya Abu Lahab, budak wanita Abu Lahab, budak perempuannya. Hamzah disusui oleh Aswaibah. Dua tahun kemudian Rasulullah SAW lahir. Ketika Rasulullah SAW lahir, Suwaibah ini dihadiahkan Abu Lahab kepada Aminah. Karena Abu Lahab saking senangnya ponaknya lahir, budaknya dikasihkan kepada Aminah. Dialah yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Suwaibah. Makanya Rasul mengatakan aku dengan Hamzah itu adalah saudara sesusuan. Ya, saudara sesusuan dengan Hamzah. Maka masuk Islamnya Hamzah itu ya emosional karena kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara sesusuan, saudara yang usianya sangat dekat ya, teman bermain. Maka, ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, suatu saat di Bukit Sofa itu, Rasulullah SAW dicaci maki oleh Abu Jahal, ya, dicaci maki oleh Abu Jahal di Bukit Sofa, dan itu disaksikan oleh istrinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, Abu Jahal kemudian masuk ke Darun Naduah, yaitu Balai Pertemuan Orang Kafir Quraisy. Di saat itulah Hamzah datang pulang dari berburu. Hamzah ini beda dengan Rasulullah SAW. Hamzah itu temperamental, ya orangnya kuat, jagoan. Kalau dalam sirah disebutkan pelananya itu dari kulit singa. Ya. Sehingga kalau dia naik kuda, kemudian dia masang pelananya, itu sudah perang psikologis dulu. Ya, pelananya dari kulit singa, artinya singa aja mati, ya kan? apalagi kalau manusia melawan dia. Nah pulang dari berburu Hamzah ini tawaf biasanya tuh memang gitu dia tawaf di Ka'bah tujuh kali terus duduk-duduk di Darunadwa sebenarnya orang-orang di situ sudah bilang sama Abu Jahal kamu pergi aja karena itu si Hamzah datang nah, Abu Jahal bilang enggak ya, dia mengira Hamzah akan belain dia karena menjunjung agama nenek moyangnya, nah, saat itulah Hamzah dikasih tahu oleh istrinya bahwa tadi Muhammad itu sudah dicaci maki oleh Abu Jahal. Terus ditanya, dibalas enggak sama Muhammad? Kata istrinya, "Enggak, Muhammad hanya diam saja." Mendengar cerita itu, emosi Hamzah itu emosi. Maka dia kemudian diharun naduah nyari si Abu Jahal. Maka Abu Jahal dipukul dan tersungkur. Orang-orang ya. yang mau belain pun juga mikir juga. Apalagi Abu Jahal bilang udah nggak usah ya nggak usah dipelain Nah saat itulah Hamzah itu marah dan mengatakan, Ana ala dini Muhammad. Saya bersama agamanya Muhammad aku lumayakul aku berbicara seperti apa yang diucapkan Muhammad jadi dia bicara seperti itu kenapa dia bicara seperti itu saking marahnya sama Abu Jahal setelah semua selesai dia pulang nah ketika pulang itulah dia bingung kenapa lelaki Quraisy itu gak bisa menarik kembali omongannya itu orang Quraisy itu sportif, makanya di Makkah itu enggak ada orang munafik, enggak ada di Makkah itu. Kalau iya, ya iya, enggak, yang enggak. Ya, Medina orangnya alus, baru ada munafik, bahkan munafiknya bisa sampai 300 di Madinah itu. Ketika perang Uhud, 1000 berangkat, 300 pulang. Nah, 300 itu orang munafik. Kalau lebih ke timur lagi, Indonesia lebih halus lagi, kan enggak ya? Kalau bilang insya Allah, berarti enggak ya? Kan? Nah, itu Hamzah. Dia bingung sampai semalam, tuh. Dia bingung dengan omongannya itu. Dia tidak ingin masuk Islam, tapi terlanjur bicara saya bersama agamanya Muhammad. Saya ngomong seperti yang diucapkan Muhammad, maka pagi harinya dia ke Ka'bah tawaf, kemudian berdoa, "Ya Allah, seandainya..." apa yang aku lakukan benar maka tunjukkan jalannya ya kalau yang aku lakukan salah tolong carikan jalan keluarnya dia berdoa berdoa gitu ternyata nggak ada solusinya maka dia menemui Muhammad dan menceritakan itu ketika Hamzah cerita kepada Muhammad maka sama Rasulullah SAW dibacakan ayat Al-Quran jadi orang Arab itu saking pinternya syair itu kalau dibacakan ayat Quran mereka langsung kesimpulannya ini bukan buatan manusia nah gitu jadi saking mereka tuh hafal dan pinternya syair kalau dibacakan syair ya kalau baca ayat Al Quran mereka ambil kesimpulan ini bukan buatan manusia maka masuk Islamlah Hamzah dan mengucapkan ya Muhammad kalau kita ini benar kenapa kita harus sembunyi ini ucapan ini sama diucapkan oleh Umar Ibnul Khattab. Ya, sama diucapkan oleh Umar Ibnul Khattab. Kalau kita ini benar, kenapa kita harus sembunyi? Padahal masuk Islamnya hampir bersamaan itu Hamzah dan Umar Ibnul Khattab. Dua orang ini masuk Islam, maka dakwah Islam kemudian jadi terbuka. Maksudnya, habis. Ya. mana panitianya ya Siapa yang melantang melawan Rasulullah SAW yang menentang Rasulullah SAW yang menentang Rasulullah SAW itu adalah orang-orang tua ya yang namanya Utbah bin Rabi'ah itu umurnya 99 tahun dia yang ikut memimpin perang badar namanya Utbah bin Rabi'ah nah, yang perang tanding tiga orang itu mengawali perang badar itu familinya sedia semua Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Utbah 100 tahun umurnya. Rasul jadi Nabi 40 tahun. Jadi dia kalau dengan Rasulullah SAW itu Muhammad dianggap cah cilik. Ya kan? Kamu cah cilik macam-macam. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah berpesan ya, Usikum bisyababi khairan yang artinya berilah nasihat atau wasiat kepada para pemuda dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innahum arafu afidatan. Karena para pemuda itu adalah orang-orang yang sangat lembut hatinya. Innallaha ba'asani basyiran Sesungguhnya Allah telah mengutus aku dengan basyiran wa kabar gembira dan peringatan. Fakholafani asyuyuh Siapa yang menentang? Yaitu Fakholafani asyuyuh Yang menentang aku adalah orang-orang tua Siapa yang belain aku? Yang belain adalah para pemuda Jadi pemuda ini termasuk mereka yang cepat menerima kebenaran Kemudian Rasulullah SAW menyitir Surat Al-Hadid ayat yang ke-16 Fato'lang aleihimul amadu, fakosat minhum fasikun. Yang artinya adalah maka sudah lewat waktu yang lama yang mereka lewati sehingga hati mereka menjadi beku dan kasar. Ya. Jadi orang Quraisy yang tua-tua itu sudah melewati masa yang lama. Contohnya, al-walid bin Mughirah. Al-walid bin Mughirah itu tokoh Quraisy yang disegani, dan keputusan-keputusannya itu belakangan jadi sunnah Nabi. Misalnya, masuk masjidil haram itu melepas sandal. Itu keputusannya, walid bin Mughirah yang merenovasi Ka'bah. Ketika ambruk, dia semua nggak berani. Ka'bah rusak, keputusan kafir Quraisy adalah Ka'bah ini diambrukkan dulu, setelah itu direnovasi lagi. Semua takut. Ya, maka yang merusak itu adalah yang pertama kali menghancurkan itu Walid bin Mughirah. Timbrukkan dulu dan dia berdoa, "Ya Allah, seandainya yang aku lakukan ini salah, maka aku siap menerima hukumannya." Ya, diambrukkan, ditunggu berapa hari? Enggak apa-apa. Dia enggak ngapa-ngapain, kemudian masyarakat merubuhkan dan dibangun kembali. Ya, sampai terjadi peristiwa itu juga yang usul Al Walid bin Mughirah. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Ribut itu. Ya kan? Nah, Al Walid bin Mughirah yang kemudian nanti siapa yang masuk masjid pertama kali? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Walid Al Mughirah, tokoh dia. Ya. Nah, itu orang tua juga, nanti anaknya masuk Islam yaitu Khalid Bin Walid. Itu anaknya Walid bin Mughirah. Ya Khalid bin Walid nanti masuk Islam. Masuk Islamnya Khalid itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi ibu yang melahirkan anak seperti kamu Khalid. Oh, jadi hanya itu aja. Enggak ada lagi ibu-ibu yang bisa melahirkan anak seperti Khalid bin Walid. Ya. Nah, demikian dalam Majmu'atul Rasa'il dalam risalah ila syabab disebutkan innamatan jahul fikrot ya sesungguhnya ideologi itu akan sukses ya sebuah ideologi itu akan sukses ya terwujud di permukaan dunia ini jika mempunyai pendukung yang mempunyai empat karakter pertama kawiyal Imanubihah, yang mempunyai kekuatan iman terhadap ideologi itu atau keyakinan Iman maknanya ini keyakinan, kekuatan keyakinan. Yang kedua, watawafarol ikhlas fi dan mempunyai keikhlasan atau tanpa pamrih untuk berada di jalannya. Wasda dan mempunyai semangat ya untuk membela ideologi tersebut. Dan yang keempat, wawajatal istiqdadul ladhi yahmilu ala tathiyah wal amali Kemudian, sifat pendukung yang keempat adalah ditemukan persiapan, kesiapan untuk memikul pengorbanan dan kerja keras untuk merealisasikan ideologi tersebut. Ya. Kemudian disebutkan empat empatnya tadi ya yaitu keyakinan tanpa pamrih semangat kerja keras itu adalah min khoso isi syabab itu adalah karakteristik pemuda karena dasar dari keyakinan itu adalah hati yang hidup pemuda itu kan hatinya hidup ya kenapa hatinya hidup ya dia selalu bertanya mengapa itu kan pemuda itu Kenapa ini begini? Kenapa? Nah itu pemuda. Ya. Sedangkan dasar asal-asal ikhlas, dasar dari tanpa pamrih atau keyakinan adalah al annaki perasaan yang bersih. Ya, jadi tanpa pamrih itu muncul dari perasaan yang bersih. Makanya pemuda itu seringkali jadi martir. Jadi martir atau suhada atau apa ya, korban. Kalau ada demo, yang mati pemuda, yang jadi presiden orang tua ya kan ketika menjatuhkan Soekarno itu ya dari orde lama ke orde baru yang mati Arif Rahman Hakim itu mahasiswa UI jaket kuning yang jadi presiden Soeharto ya, reformasi yang demo anak, anak, muda timur angin itu tangkap diinjak injak ya kan ada yang mati gara-gara nggak -gara ikut demo dia lagi makan dipukuli mati yaitu Moses Gadot Kocok ya kan ya dia pahlawan yang beruntung ya dia lagi makan polisi datang pukuli mati nah dia pahlawan jadi nama di Depok sana Moses Gadot Koco jadi rata-rata pemuda itu tanpa pamrih kalau melakukan sesuatu dasar dari semangat adalah asyurul kawi perasaan yang kuat jadi pemuda itu kalau melakukan sesuatu pasti dengan bergairah ya Nah, orang tua ya sak canda ewe lah, ya kan? Siapa yang melakukan sesuatu dengan semangat dan bergairah? Ya, anak-anak muda, itulah semangat. Asal asal amal dasar dari kerja aktivis adalah al-asmu, al-fatih, yaitu tekad yang kuat. Seringkali anak pemuda itu malah kalau dilarang, itu dilanggar sama dia. Ya, enggak keren kalau enggak ngelanggar. Ya kan, rambut pendek ya dipanjangin kalau di sekolah, sepatu hitam ya pakai sepatu putih, ya kan baju suruh masukin keluarin ya pakai sapu nggak pakai nah itu kadang-kadang semangat yang kuat itu ada pada para pemuda kalau belum berhasil nggak akan dia meninggalkannya wahadhihi kulluha dan semua empat tadi la takunu illa lisyabab tidak ada di dalam diri seseorang kecuali pada pemuda makanya semua ideologi itu rebutan pemuda Komunis itu kalau cari martir anak muda. Ya. Kapitalis anak muda. Ya. Coba lihat penggemar musik apapun juga mesti anak muda. Bahkan bisa dikatakan ABG. Ya. Dari zaman ke zaman lihat orang yang tergila-gila dengan musik itu ABG. Ya. Bukan orang tua. Ya orang tua itu kalau senang musik ya senang tapi tidak tergila-gila ya kan musik yang gila aja anak muda gila kok ya kan apalagi musik yang biasa-biasa aja ya itu pemuda semua ideologi termasuk Islam itu juga menghajatkan pemuda ya wa min huna kana asyabab qadiman wa hadisan fi kulli ummatin imadan nahdatiha Ya, dan karena itu maka pemuda itu dari zaman dulu sampai nanti Ya dalam setiap umat, setiap masyarakat, pemuda itu adalah tiang kebangkitannya. Dalam setiap kebangkitan, ya setiap ada kebangkitan, ternyata pemuda adalah rahasia kekuatannya. Ya, proklamasi 17 Agustus yang paling sensitif pemuda. Soekarno pengennya BPUPKI, tapi nanti tanyakan Ustaz Jazir ya. Pemuda itu sensitif, jangan sampai kemerdekaan kita itu kesannya diberi oleh Jepang. Karena panitia kemerdekaan itu yang bikin Jepang. Jangan nanti sejarah menulis kita merdeka karena dikasih hadiah oleh Jepang. Kita merdekakan sendiri, maka terjadilah peristiwa rengas dengklok. Ya. Soekarno diculik oleh Soekarni. Ya kan? Soekarno tokoh tua, Soekarni tokoh muda. Ya. Wafikulifik krotin dan setiap ideologi di dalam setiap ideologi maka pemuda itulah yang berani untuk mengibarkan panji-panjinya ya itu para pemuda maka dikutip innahum fitiatun amanu birobihim huda. mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan ya dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka ya, surat Al-Kahfi ya. Rasulullah SAW itu juga menjadi Nabi di usia yang masih muda nah makanya pemuda inilah yang paling apa siap untuk mengemban risalah itu adalah para pemuda karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemuda yang itu mungkin orang tua agak susah. Pertama, pemuda itu bisa buksul himmati minat tasa ulat, yaitu membangkitkan, menumbuhkan sikap kritis kepada masyarakat, itu pemuda. Ya. Kalau penyakit kritis lain dengan sikap kritis ya, Kritis, kalau di rumah sakit berarti hampir mati, ya, tapi kalau sikap kritis, yaitu nah biasanya yang menumbuhkan, adalah para pemuda. Nabi Ibrahim Alaihissalam, ketika dia bersikap kritis, yaitu menggugat orang-orang kaumnya ketika menyembah berhala, usianya masih muda. Dan itu digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-60 ketika kaumnya mengatakan qalu sami'na fata. Ya. Kaumnya mengatakan kami mendengar ada fata, ada seorang pemuda. Berarti masih muda dia. Yathkuruhum yang suka mencela Tuhan-tuhan kita. Yuqalu Ibrahim. Namanya siapa? Ibrahim. Ibrahim menggugat menggugatnya apa? Mahad hitama silul lati antum laha akifun ya ngapain kalian itu kok melakukan etikaf mengikatkan diri pada berhala berhala itu ya nah makanya Ibrahim menanyakan itu ngapain kamu lakukan seperti itu karena kaumnya tidak mau mengerti maka Ibrahim alaihissalam ketika kaumnya nggak ada datang ke tempat itu kemudian berhala-berhala yang kecil diporak-porandakan, kemudian kampaknya itu dikalungkan pada berhala yang besar. Ketika kaumnya mengatakan tabi ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan pada Tuhan Tuhan kami Ibrahim? Ibrahim menjawab Bal faalahu kabiruhum yang melakukan itu yang gede itu fas aluhum kalau nggak percaya tanyakan tuh sama yang mati-mati itu -mati ya kan pada berhala-berhala tuh tanyain sama mereka termasuk yang gede itu kalian tanya pada mereka inkanu yang tikun kalau mereka bisa ngomong ya maka kaumnya itu kemudian mengatakan nukisu ala ruusihim ya mereka tertunduk ketika Ibrahim mengatakan coba kamu tanya kalau nggak percaya mereka dingkluk sambil mengatakan lakot alim tamahula yang tikun ya kamu kan ngerti toh Ibrahim kalau ini nggak bisa ngomong semua ini lah Ibrahim ngomong kalau nggak ngomong kok kamu sembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat nggak bisa memberi mudarat, ngomong aja nggak bisa ya makanya kalau pemuda zaman Nabi dulu jadi di Ka'bah itu kan ada berhala empat yang gede itu, Lata, Mana, Uzza, Hubal, itu berhala yang gede. Ada berhala-berhala yang kecil, ada yang dimasukin saku untuk bepergian. Ada yang di rumah dipasang berhala kecil untuk disembah. Jadi berhalanya banyak. Pemuda-pemuda yang masuk Islam itu ngerti bapaknya kok nyembah berhala kecil itu, tengah malam diambil, dibuang, ditaruh di tempat kotor. Ya, Esoknya bapaknya nyari kok Raono, Tuhan kuningan dia. Nah, akhirnya ketemu di tempat kotor. Wah marah-marah siapa yang naruh situ? Diambil, dibersihkan, dimandikan, taruh lagi tempat bersih. Malamnya taruh lagi di situ tempat kotor lagi ya kan? Lama-lama bapaknya kalau kamu itu benar-benar Tuhan selamatkan dirimu sendiri <laughs> itu kan? Ya, jadi dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gimana mau menyelamatkan kita? Siapa yang bisa punya pikiran gitu? Ya anak-anak muda. Ketika muda Ibrahim itu juga membuka pikirannya Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan pada Namrud, Robyalladhi yuhyi wa yumid, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata-kata ini bagi orang yang beriman sudah cukup menghidupkan dan mematikan. Tetapi bagi Namrud kurang, makanya dia perintahkan penjaga bawa ke sini orang yang dipenjara itu dua orang bawa sini. Setelah dibawa, Namrud bilang satu dieksekusi, bunuh, bunuh. Yang satu biarkan hidup. Setelah itu Namrud bilang, Ana uhi wa umid. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, itu kata Namrud. Ya. Maka Ibrahim kemudian melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yakti bisamsi minal masyrik yakti bisyamsi minal masyrik ya. Allah itu menerbitkan matahari dari sebelah timur ya. fakti biha minal maghrib nah sekarang tugas kamu menerbitkan matahari dari barat jadi ayalah-ayalahnya gitu ini kan membuka cakrawala orang tua ya menghidupkan dan mematikan aja nggak ngerti dia Coba sekarang matahari terbit dari sebelah barat, itu tugas Tuhanku. Kalau kamu Tuhan juga, terbitkan dia dari sebelah, terbit dari timur ya, terbitkan dia dari barat. Mereka kemudian terdiam dengan argumennya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karakter pemuda itu apa? Membangunkan umat untuk bersikap kritis. Gitu kalau ada orang bilang coba kamu yang menjalankan kita mengkritisi PLN PLN itu monopoli listrik tapi kok rugi gitu kan kemudian ada yang bilang coba kamu yang ngurusi PLN ya yang ngurusi PLN bukan urusan pemuda pemuda itu urusannya adalah mengkritisi ya kan pemuda itu urusannya mengkritisi ya mengkritisi apa uh... Hal-hal yang itu janggal di masyarakat, ya, itu pemuda. Pemuda itu juga dia adalah naklul ajial, yaitu generasi penerus. Maksudnya wajah Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan itu adalah wajah pemuda. Kita lihat pemuda hari ini, kalau mereka adalah orang-orang hedonis, sukanya hura-hura, ya kira-kira 20 tahun ke depan itu wajah Indonesia itu kayak gitu. Ya. Kalau pemuda hari ini adalah apatis, ya mereka itu enggak mau tahu, ya mumpung masih muda, bersenang-senang dulu, enggak usah ngurusin yang lain, maka 20 tahun ke depan kira-kira pemerintahnya juga pragmatis. Ya, pemerintahan pragmatis ya sing penting pemerintahnya senang rakyatnya terserahlah. Nah, ya. nah makanya 20 tahun ke depan itu cerminnya adalah hari ini, bagaimana pemuda hari ini. Ya. Makanya Yakub ketika berada dalam keadaan sakaratul maut yang kemudian dikelilingi oleh putra-putranya, ya. Maka Yakub itu mengatakan mata budu min ba'di apa yang kamu sembah setelah aku nanti mati ya nah itu warisan para nabi nabi Yakub makanya Rasulullah SAW kagum dengan nabi yang punya anak menjadi nabi kemudian mempunyai cucu menjadi nabi kemudian menjadi, menjadi cicit cicitnya juga nabi Siapa dia? Yaitu tadi keturunannya Yakub dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya dua putra, dua-duanya jadi nabi. Nabi Ismail ada di Masjidil Haram di Makkah al Mukarramah. Kemudian Nabi Ishak ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Dari Nabi Ishaq itu lahirlah anaknya berarti cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dia menjadi nabi juga namanya Yakub ya karena Yakub ini sangat berbakti kepada Allah subhanahu wa taala maka dia diberi gelar Israil il dalam bahasa Ibrani artinya Allah Isra itu hamba yaitu hambanya Allah subhanahu wa taala kemudian Yakub punya anak 12 berarti cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari 12 anak yang nomor 11 namanya Yusuf alaihissalam dan Yusuf itu juga jadi Nabi makanya 12 ini disebut kabilahnya Bani Israel kenapa Israel itu adalah gelarnya Yakub dari dua belas anak ini, yang paling banyak punya keturunan adalah Yahuda, maka disebut juga orang-orang Yahudi. Ya. Jadi, Rasulullah SAW kagum karena Nabi Ibrahim, putranya Ishak, jadi nabi, cucunya Yakub, jadi nabi, kemudian cicitnya Yusuf menjadi nabi. Ya bapak anak cucu cicit langsung jadi nabi. Ya karena apa? Karena penurunan generasinya kuat. Ishak pun mau meninggal mengatakan mata namin pati. Apa yang akan kamu sembah setelah aku nanti mati? Nah itu kan pewarisannya kuat. Siapa yang mewarisi? Ya generasi muda hari ini. Makanya Raja Murad 2 itu disiplin dalam mendidik putranya. Ya, anak raja itu mempunyai lelaku yang lebih berat daripada masyarakat umum. Ya, kita sering bayangkan kalau anak raja itu pokoknya urep mewah senang-senang. Nah, itu rajanya bakal ambruk. Anak raja itu punya lelaku yang lebih berat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Anaknya namanya Muhammad sejak kecil sudah harus belajar militer. Belajar ilmu bumi. Belajar bahasa. Belum lagi matematika ditambah ilmu-ilmu ulumul Quran, hadis, ya kan? Dan kalau sore sama bapaknya diajak ke atas bukit. Dari atas bukit itulah bapaknya menunjuk sebuah tempat yaitu Konstantinopel. Kata bapaknya, kata Rasulullah SAW, Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan oleh sebaik-baik panglima. Namanya mirip dengan namaku. Makanya kamu tak kasih nama Muhammad. Sama dengan namanya Rasulullah SAW, harapannya dialah yang menaklukkan Konstantinopel. Umur 12 jadi raja. Umur 21 Menaklukkan Konstantinopel dengan cara yang tidak lazim ya kan? Yaitu Menggerakkan kapal-kapal di daratan Kapal itu harusnya di lautan Ini di daratan Sehingga nembus benteng Konstantinopel Dia bisa menaklukkan Konstantinopel di umur pemuda 21 tahun Makanya diberi gelar Al-Fatih Muhammad Al-Fatih Gelar rajanya Mehmet II ya dia adalah pemuda ya, pemuda yang hari ini mempersiapkan untuk menerima tongkat estafet masa depan maka dia disebut dengan naglul ajial nah sehingga kita lihat anak kita ini anak kita ini adalah bahan bakar untuk masyarakat Indonesia negeri Indonesia ke depan kalau anak-anak kita nggak bisa apa-apa, ya kedepannya negeri kita ini kayaknya nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi kalau anak kita punya kemampuan seperti Muhammad Al Fatih, maka dia sanggup untuk menjadi sang penakluk. Muhammad Al Fatih itu menguasai enam bahasa di saat tidak ada internet, ya kan? Kita ada internet aja dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ya kan? Yang lainnya belum bisa. Makanya pemuda itu adalah nakhlul ajal, generasi penerus. Kalau bicara generasi penerus siapa? Pemuda. Sehingga pemuda itu selalu berbicara tentang masa depan. Besok mau jadi apa? Kalau orang tua bicara apa? Kemarin, ya kan? Dulu saya ini pejuang. mau nah, dulu yang dibicarakan. Ya, dulu kalau perang saya selalu di depan. Nah, kapan? Dulu. Ya, kalau pemuda besok saya pengen jadi dokter, besok saya pengen jadi ustadz, besok saya pengen jadi pejuang. Ya, yang dibicarakan adalah masa depan. Makanya pemuda juga istibadalul ajyal menjadi generasi pengganti. Dia harus menggantikan generasi yang enggak bagus. Ketika Allah menceritakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah maka Allah menambah-nambahkan pada mereka petunjuk Allah sedang menceritakan kisah tujuh pemuda ashabul kahfi loh kok jumlahnya tujuh bukankah terjadi perdebatan ya memang terjadi perdebatan berapa jumlahnya cuman berapa ulama menyebutnya tujuh saya kuluna salah satu umum kalbuhum ada yang mengatakan jumlahnya tiga, keempat anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya lima, keenam anjingnya. Setelah itu Allah mengatakan rojek mampil goib, ya kan? Itu perdebatan tentang barang yang goib. Jadi yang ini ditentang. Kemudian ada yang mengatakan tujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Allah nggak nggak melanjutkan lagi. Nah, sebagian mengambil kesimpulan berarti tujuh, yang tiga sama lima itu enggak benar. Nah, tapi itu perdebatan ya. Kapan terjadinya ashabul kahfi? Yaitu, terjadinya sebelum Nabi Musa Alaihi Salam. Kok bisa disebut sebelum Nabi Musa Alaihi Salam? Ya, karena surat Al-Kahfi itu ada sebabun nuzulnya, ada sebab turunnya ketika orang kafir Quraisy itu bertanya kepada rahib-rahib Yahudi, dia tanya gimana caranya untuk mengetahui Muhammad itu nabi atau bukan? Gimana caranya? Ya, maka orang rahib Yahudi ngajarin, tanyakan dia tiga hal. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia nabi. Kalau nggak bisa, dia nabi palsu. Apa itu? Pertama, Ashabul Kahfi, ya kan? Yang kedua Zulkarnain. Yang ketiga tentang roh. Tanyakan sama dia. Nah, maka orang kafir Quraisy PD nanya sama Rasul wasallam dan Rasul yakin dapat wahyu dari Allah, ya kan? Maka Rasul bilang, "Besok kamu ke sini." Tak jawab, ya kan? Ternyata besok enggak turun wahyunya. Jadi Rasul bingung juga, "Wah, ini gimana ini?" Nah, orang kafir mulai senang. Nah, ya kan, nabi palsu. Ternyata Allah mengingatkan Rasulullah SAW itu enggak mendapatkan wahyu dengan segera karena beliau lupa mengucapkan insya Allah. Wala li ya, janganlah kamu itu mengatakan besok saya melakukan ini. Illa ayyasha Allah kecuali mengatakan insya Allah. Nah setelah itu diturunkan kisah-kisah itu diantaranya ashabul kahfi. Setelah Rasulullah SAW bisa menjawab, mereka masuk Islam? Enggak juga, ya kan? Cuma ngetes ketes saja. Ya. Nah, kisah ashabul kahfi itu diceritakan kalau sebelum masanya Nabi Isa alaihissalam, mungkin masanya rahib-rahib Yahudi itu, maka dia masanya kerajaan Romawi. Kalau di dalam tafsir ada yang menyebut saat Raja Dikyanus, Raja Dikyanus, Kaisar-Kaisar Romawi itu agamanya mengikuti agama Kaisar. Kalau Kaisarnya lagi solih, agama Nasrani, semua Nasrani. Tapi sering-sering nggak -sering solih, yaitu Tuhannya adalah Kaisar. Kaisar menjadi Tuhan dan semua orang harus ngikutin. Nah termasuk saat Raja Dikyanus itu satu orang pemuda berdiri kemudian menepi berteduh di bawah pohon. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi Al-Arwah Junudun Mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang berbaris. Ruh itu akan mencari siapa yang cocok dengan ruhnya. Ya. Nah tiba-tiba ada satu lagi berteduh di situ juga. Sampai tujuh orang berteduh di bawah pohon itu. Setelah ngobrol-ngobrol sama. Jadi mereka nggak sepakat dengan Raja Dikianus. Tapi ternyata mata-mata Raja Dikianus tahu, maka mereka dipanggil oleh Raja, cuman tidak segera dikasih sanksi karena tujuh pemuda ini adalah anaknya pejabat. Dia anak pejabat istana, dikasih waktu. Kamu kalau nggak ninggalkan itu, kita beri sanksi. Memanfaatkan waktu itu, maka pemuda Al-Kahfi ini keluar ya dari negaranya, atau dari ibu kota negara kemudian masuk ke dalam gua dan ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masuk gua. Setelah masuk gua itulah hilang nggak dicari-cari. Orang lihat gua itu ngeri. Gua itu kalau matahari terbit sinarnya nggak kena di tengah-tengah di tempat pemuda itu tidur. Kalau matahari tenggelam, sinarnya enggak kena ke pemuda itu di tengah-tengah mereka tidur itu. Jadi berarti lapang guanya itu juga. Setelah 300 tahun Masehi atau 309 Hijriah, maka bangun mereka nanya, berapa lama ya kita tidur? Ya, kayaknya sehari. Yaumun auba atau yaum, ya sehari atau ya kira-kira itulah. Coba sekarang pergi ke pasar, kita lapar. Tapi ingat hati-hati, ya. Jangan sampai mereka tahu. Padahal sudah 300 tahun ganti raja, rajanya muslim, masyarakatnya muslim, dan masyarakat saat itu masih bertanya kemana pemuda-pemuda itu. Itu masih bertanya. Dan yang kedua, terjadi perdebatan keras di masyarakat itu nanti hari kebangkitan itu, manusia dibangkitkan roh sama jasadnya atau roh saja. Debat, roh itu hampir menang, roh saja. Jasadnya enggak, kenapa? Jasadnya udah habis, saat itulah pemuda itu datang ke pasar mengasihkan uang. Uangnya uang masa Raja Dikyanus. Penjualnya heran ini dari mana ini. Nah, karena merasa ketakutan pemuda itu balik lagi ke gua dan mereka diwafatkan oleh Allah, dilaporkan itu masyarakat datang ke sana. Nah, ketemulah tujuh pemuda itu. Ada yang menyebut tempatnya di Suriah, ada yang menyebut tempatnya di Yordania ya. dan dari situ perdebatan selesai kenapa? Nah ini orang yang 300 tahun aja nggak hancur ya fisiknya bagi Allah mudah untuk membangkitkan manusia itu ruh dan jasadnya yang 300 tahun aja nggak rusak jasadnya dalam keadaan tertidur ya Nah perdebatan selesai ini adalah generasi yang menggantikan generasi yang buruk ya makanya sahabat itu semuanya rata-rata adalah anaknya orang kafir, ya kan? Bapaknya kafir Quraisy, anaknya beriman. Ya mereka adalah anak orang kafir Quraisy. Ya, termasuk Walid bin Mughiroh, anaknya jadi panglima perang, yaitu Khalid bin Walid. Itu generasi itu. Ya. Dan pemuda itu juga menjadi anak Sirutagir yaitu unsur perubahan di masyarakat. Ya, nasirut Taghir atau unsur perubahan juga makna ma'nawiyatil ummah yaitu mereformasi mental umat itu pemuda. Mental umat ini seringkali keliru atau jatuh yang bisa bangkitkan siapa? Anak muda. Ya. Makanya kisah dalam Ashabul Ukhdud itu adalah membangkitkan semangat kaumnya raja yang berkuasa saat itu itu dalam tafsir surat al-buruj maka di sana disebutkan raja itu mempunyai tukang sihir yang sudah tua tukang sihirnya mau meregenerasi ya saya pengen ada anak gulam gulam itu di bawah 17 tahun saya pengen ada anak yang bisa saya kader maka dicari anak yang pintar dikader oleh tukang sihir maka dia berangkat dari rumahnya sampai ke tukang sihir pulang lagi sorenya ketika dia berangkat di tengah perjalanan ada rahib rahib yang manggil dia sini mampir dulu dan oleh rahib itu dikasih pelajaran maka dia berangkat mampir ke rahib sampai tukang sihir dari tukang sihir mampir ke rahib pulang ke rumah ya kan nah repotnya dia sampai di tukang sihir telat ketika telat dihukum dia sampai rumah telat dihukum dia Makanya rahibnya mengatakan kalau kamu as asahir kamu takut pada tukang sihir itu maka sampaikan hasabani as al hasabani ahli aku ditahan oleh keluargaku nah bikin alasan kata tukang sihir kenapa terlambat ya aku ditahan oleh keluargaku kalau pulang sampai rumah kok terlambat aja nah, ditahan sama tukang sihir ya kan. Suatu saat ada dabah, ada dabah yang kabiroh, ada binatang gede ngamuk, sampai orang itu nggak bisa lewat. Maka si gulam ini kemudian berdoa, Allahumma ingkana amrus amru rohib ahabba ilaika min amris sahir faktul ya Allah seandainya ilmu dari rahib itu lebih engkau cintai dari ilmu tukang sihir Bunuh dia ya maka dia melemparkan batu mati itu binatangnya dia pulang ke rahibnya rahibnya bilang sekarang ilmumu afdolumini kamu sekarang lebih utama dibandingkan aku dan ingat nanti kamu akan dapat musibah jam berapa ini sudah setengah enam lebih 529 hampir maghrib ya berarti nggak ada tanya jawab ya sekarang kamu lebih baik dari aku. Tapi ingat kamu nanti kena musibah. Dan kalau kamu tertimpa cobaan, jangan sebut nama saya. Ya. Nah mulailah dia pinter ngobati. Penyakit buta sembuh, penyakit ini sembuh. Akhirnya sahabat raja yang buta nanya sama raja, saya kena penyakit mau berubah gimana? Pada si gulam, maka dia berobat ke gulam. Saya pengen kamu sembuhkan. Kata gulam, saya nggak bisa menyembuhkan. Nah terus yang bisa menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia adalah Allah swt. Kalau kamu beriman maka sembuh. Dia beriman sembuh. Pulang ditanya sama rajanya, bener kan? Yang menyembuhkan anak itu bukan siapa? Tuhanku. Berarti aku? Kata rajanya enggak. Yaitu Allah. Berarti kamu punya Tuhan selain aku? Disiksa orang itu akhirnya dia nyebutkan itu anak kecil yang ngajarin. Anak kecilnya dibawa, anak kecilnya disiksa, akhirnya anak kecilnya ngomong rahimnya yang ngajarin ya kan. Rahimnya dibawa, digergaji, dibelah jadi dua karena enggak mau. Kamu harus mencabut ajaranmu, enggak mau belah. Ganti orang temannya raja yang itu enggak mau juga belah dengan gergaji. Anak kecil dibawa ke gunung sama tentara, mau dijatuhkan dari gunung anak kecilnya berdoa Allahumma kfihim bima syikta. ya Allah cukupkanlah untuk aku perbuatan mereka atas izin engkau gunung bergoncang ternyata goncangannya milih tentaranya tentaranya mati semua anak kecilnya pulang lagi loh kamu kok nggak apa-apa ya Allah mencukupkan untuk aku bawa ke lautan bawa ke lautan sama tentara berdoa lagi Allahumma kfihim bima syikta. nyemplung semua ke lautan nombaknya gede yang nyemplung tentaranya anaknya enggak Balik lagi, wah, rajanya bingung. Gimana cara membunuh kamu? Saya kasih tahu cara membunuh saya: kumpulkan masyarakat di tanah yang lapang. Nanti saya disalib, ini pakai panah, ini saya dipanah pas dahi saya. Tapi sebelum Anda memanah, Anda harus mengucapkan, "Apa bismillahirrahmanirrahim, ya masyarakat kumpulin semua satu kota." kemudian rajanya merintahkan orang orang mana sambil mengucapkan Bismillahirrobbilhulam des mati dia mental umatnya bangkit karena umat kemudian mengatakan aman nabi kami beriman dengan Tuhannya si hulam ini ya kan raja bingung loh lah ini malah beriman semua akhirnya raja bikin parit dikasih kayu kasih bahan bakar bakar siapa yang tetap beriman masuk maka kutila ashabul ukhdud mereka masuk satu-satu nyemplung ya ke situ termasuk seorang ibu yang bawa bayinya bayinya mengatakan wahai ibu bersabarlah karena ibu berada dalam kebenaran dia masuk nyemplung mati juga jadi pemuda itu bisa membangkitkan mereformasi mental umat ya kalau mental umat itu jeblok pemuda yang harus mereformasinya dan pemuda yang bisa melakukannya. Nah itu yang bisa saya sampaikan, makanya yang hadir di sini rata-rata pemuda ya, karena kalau menurut WHO pemuda itu 65 tahun ya. Kalau kita sudah tua, kita punya anak muda yang harus kita didik menjadi generasi penerus yang akan apa membawa risalah ini. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.